Gaya dia. Pak, kayak Perman. Marco mau sekolah? Kayaknya mau sekolah nih teman-teman. Oh iya, hari ini jadwalnya Kak Anum ambil rapor ya. Kalau Marco mau ambil apa? Ambil makanan ya? Iya. Wih, nih, udah pakai seragam dia. Nih. Tuh. Iya. Waduh. Keren. Emang mau kemana sih, Ko? Mau rete. Wih, gaya dia. Pak, kayak Perman. Kayak preman duduk tuh. Ngobrol enggak? Wow. Wih, nih. Ya, teman-teman. Aku juga ikut joget pandai. Gimana? Ajarin, Kak. Gila, ngapain dong enggak gitu? Pegangin, Kak, pegangin. Tangannya jangan masuk kok. Walah, bajunya sampai ke atas semua tuh loh. Bajunya benerin dulu. Bajunya benerin dulu. Tar dulu kok. Tar dulu. Udah mau kabur aja. Kabur aja tomato. Ya ampun, dia jadi preman nih teman-teman. Preman kampung. Iya, dasar kucing kampung jadinya preman kampung deh. Lah, masa kakek-kakek gitu? No. Mau baca koran ya? Wih deh. Ter. Ayo, Pargoy. Jalan mundur. Oh. Waduh, roboh dia. Kasian. Oh, mau melahirkan lagi ya? Ya ampun. Mau, oh no. Mau apa? Melahirkan. Cowok kok melahirkan? Kan kucing cowok kok. Tidur ya? Kok? Bangun. Ekornya dari tadi ngintikin kaki ya. Iya, lihat teman-teman. Geli. Apain tuh ekornya? Geli. Wajahnya sekarang. Bah. Ampun. Adep sini, Pak. Adep sini, Pak. Adep sini. Kacamatanya itu loh, kayak Bobo Boy. Boboho. Ada film Boboho, Num. Kacamatanya mirip tuh. Wah. Ya ampun. Apa itu? Kok kayak onde-onde? Waduh. Ini kayak preman ya, Num? Kok? Tidur dalamnya. Oh, ampun, diginiin malah bobo, teman-teman. Dede, tuh, bobo. Jangan mau pupuk, Kak Jas. Biarin aja. Ih, lihat tuh. Mukanya. Mama lihat mah. Motor, Kak. Mah lihat mah. Para pemirsa jadi di sini kita mau. Bobok tuh mau katanya mau bobok. Pargoy aja lah raga kok, jangan tidur mulu. Jam segini udah makan 3 kali padahal ini masih pagi nih. Masih jam berapa? 7:30. Lihat tuh. Habis setengah. Apa, kok malah dipupuk ya, man? Dia makin nyenyak dong. Suruh olahraga tuh. Lihat tuh. Ya ampun, kok. Ya. Makin berat. Kayaknya the lem itu matanya. Makin berat katanya. Aduh, beban hidupmu berat banget, kok. Beban keluarga. Hidup aja deh. Beban keluarga. Dia gak punya keluarga, Kak. Dia kucing bagi yatim. Bagi kita dia beban keluarga. Lihat tuh. Ya ampun, kalau udah tidur ya kita tinggal aja biar dia sendiri. Lihat tuh. Coba, dia mau kemana? Dadah, jangan balik ya. Dadah. Oh, ini. Dadah.